Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, balik lagi bersama 24 Genet. Hari ini saya kedatangan barang dari Om. Siapa ya? Hot Wheels Shop ya. Hot Wheels Shop Indonesia nih Om Mas. Nah, kira-kira barangnya apa Om Mas? Nah, nanti kita akan buka. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Om Mas. Thank you. Langsung aja kita buka ya. Ini barangnya apa ya? Kira-kira apa ya? Ini lumayan sih saya incar karena mau saya custom rencananya. Cuman apakah itu benar? Apakah benar barang ini? Oh iya benar, benar Om Mas. Ini dia. Ini Om Hot Wheels, Mata Wheel. Baru cuma satu ya Om Mas. Tapi saya dikasih satu kotak ini, Bang. Packingannya the best abis lah pokoknya. Oke, kita singkirin dulu. Nah ini dia. Wah, ini saya beli karena yang Hot Wheels-nya mahal ya Mas ya. Tapi akan saya beli yang Hot Wheels. Tenang aja Mas. Nah ini dia. Wow. Yes yes yes. Nah ini yang lagi in banget ya. Lagi in banget di dunia Liberty Walk-nya. Nah, Mas pasti akan tahu bakaran saya bikin apa ini. Cuma sebelumnya kita akan review dulu sebentar Om Mas. Nah ini ya gitu deh. Wow, Tomica premium ya Mas ya. Ingat nih, ini premium. Sama seperti yang saya beli waktu itu adalah Skyline Turbo Super Silhouette ya, yang R33 itu. R31 ya, R berapa lah pokoknya. Nah oke Om Mas. Ini cakep ya. Ini adalah Ferrari F40. Wow. Nah, Mas, tuh. Made in Jepang ya. Jepang banget. Oh. Scale-nya ternyata 162 ya, bukan 164. It's okay lah. Oke, akan kita dobrak ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Om Mas. Thank you. Oke Om Mas, jangan lama-lama, kita bongkar aja ya. Kita dobrak aja. Yang satu tetap aja gak buka ya. Ajar aja. Dobrak saja Om Mas. Oke. Nah ini kalau Om Mas mau sayang sama kartnya, Om Mas bukanya gini ya. Nah kalau saya kan nggak terlalu sayang Om Mas, jadi bukanya gini aja. Wow. Wedan. Wow. Wah ini mah gila ini Om Mas. Ini mah cakep gila Om Mas. Bisa kebuka ya? Oh enggak bisa kebuka. Kok bisa Om Mas? Wow. Gila ini keren. Keren banget ini Om Mas. Beneran. Apakah saya bakalan saya sayang ini Om Mas? Kebuka lagi pintunya. Velgnya udah, oh velgnya masih itu ya Mas ya, masih apa sih, masih plastik ya Mas ya. Wow, keren 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 ya Mas, beneran keren banget. Rela ini mau di custom. Ini keren banget tau. Tuh
cakep ya. Gila ini, keren ini mah. Dan ini made in Vietnam ya, ternyata saya salah tadi, saya sotoy aja, made in Jepang sih bilang. Ternyata made in Vietnam, mas. Nggak tahu ini bannya kenapa agak ngechamber ya. Oke. Ini kalau kita pakai ban 10 cukup nggak kira-kira ya? Keren nih, keren, beneran nih, keren banget. Dan saya nggak tahu apakah saya bisa custom-nya gitu, mas. Karena ini saya nggak tahu ini bisa dibuka apa enggak nih. Nanti kita lihat aja, mas ya. Keren ya, mas, beneran keren banget. Hahaha. Omar bisa lihat ya, sekelas Tommy Kaji itu tuh, itu nggak rapi loh, mas, cetaknya nih. Ya, mas, sekelas Tommy Kaji premium lagi, mas. Ya. Wow. Tapi keren di sini, keren, keren. Beneran keren banget ini. Kabur ternyata, sorry mas, sorry, blur ternyata tadi. Dan ini yang saya suka sama Tomica ini adalah detailnya itu, mas. Mas kalau lihat ini di sini ada apa? Ada seperti kaca spion itu, mas, tuh. Keren ya, tuh. Cakep, dan ini bisa terbuka, mas, tuh. Dengan detail apa? Detail mesinnya tuh keren banget, mas. Cakep ya. Beneran ini cakep banget. Saya setuju ini bahwa ini adalah keren. Dan saya tertipu lagi, kira saya ini bannya karet. Ternyata tidak, mas. Tapi keren sih, kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Saya pun kalau misal mau saya custom, nggak akan saya rubah bannya, karena bannya keren banget ini. Apa saya rubah juga? Ya ntar deh, lihat ya, mas ya. Ini keren sih, keren. Detailnya oke lah. Saya suka dalamannya juga, keren nih kayaknya. Cakep, cakep, cakep. Beneran nih cakep. Ini sebenarnya ada berapa, ada dua warna ya, warna biru sama warna merah. Nah, cuman kemarin emang niatnya itu emang mau buat custom, mas. Beneran ini buat custom gitu. Cuman saya lihat lagi deh, soalnya ini keren banget ini, mas. Apakah bener saya mau saya custom apa enggak, mas? Yang jelas ini keren banget, sumpah keren banget. Mas kudu punya ini. Kalaupun mau saya custom, ini pasti akan saya beli lagi model seperti ini, mas. Cakep banget ya, beneran. Terima kasih Tomica Premium. Keren, 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 keren. Nah, karena yang apa? Yang seri Hot Wheels-nya udah nggak ngotak ya harganya, mas ya. Gila harganya. Ngeri amat harganya. Karena emang buat balap sih mereka ya, jadi emang wajar sih, wajar, wajar. Tapi ini juga keren sih menurut saya, cakep nih. Oke, mas, nah jadi thank you banget ya, mas, sudah nonton video saya sampai akhir. Nah, saya kan nanti akan nunjukin Ferrari juga, cuman 1 banding 10 atau 18, saya nggak tahu, lupa saya. Nah, itu saya baru kedatangan juga barangnya, mana dia, oh itu. Nah, saya akan nunjukin juga. Nah, baru kali ini kita ngedobrak dan nge-review seri dengan skala 1 banding 10. Jadi kan biasanya kan 164 terus nih. Nah, semoga Omers suka ya. Oke, Omers, jadi jangan kemana-mana, tetap di 24 Garage. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, Omers. Thank you. Wih, keren, cakep nih. Cakep banget, sumpah. Keren, keren, keren. Oke, Omers, bye.
do?